Ini hasil dari giling padi KD 100 Mahkota. Ini hasil berasnya. Udah bersih ya. Nah, dan ini. Ini hasil dedaknya. Halus, bisa langsung halus, buat ya. Makan ternak. Giling padi Mahkota KD 100 dengan diesel generator Nishikawa ZS 1100. Ini screen dalam dari giling padi KD 100. Ini ada pisaunya, ini ada kulingnya. Jadi untuk pengaturan berasnya kalau tidak bagus bisa diatur dari sini. Ini kan melihat ini sih di keluar-keluar lebih geser lagi. Kalau seandainya kurang apa, kurang bersih, tinggal dialir ke tempat sedikit. Nanti kalau seandainya kancut apa kecepatan terlalu banyak tinggal ada di longgaran besok. Longgaran sih. Oh, tapi dorin dulu. Ya. Lihat harus sejajar dulu nih ya. Lihat ininya sejajar dulu nih. Ini kan belum sejajar nih. Tinggal nanti dijajarin kayak gini sama tinggal puter. Pulingnya diputer nanti nunggu sejajar sama yang sebelah kanan. Lalu nanti disetel. Nanti pas buat ukuran padinya berapa mili. Kalau cocok ya udah kencangin lagi. Iya, lo kan jenis gabah juga pasti beda-beda ya. Takutnya kan iya. Ini bukan model rubber roll. Kalau model rubber roll kan mau jenis padi apa mah gitu kan. Jadi harus disuain dulu, dan sih kalau udah oke, baru. Ini bisa buat giling biji-bijian juga, jagung jadi pecah jagung. Jagung bertahan dulu nih. Iya. Hah? Bertahan aja. Oh ini. Bicara harga ya, lebih sama ibu ini, ibu manajer. Manajer yang penting patinya harus iya kalau ada tulisannya dari ini kalau ini kalau mesin giling padi KD 100 Mahkota dikopel dengan mesin Nishikawa 18 HP diesel. Sekali engkol langsung hidup Nishikawa. Dia pakai ZS 1100. Ini untuk giling padi kita dengan kapasitas paling besar ya di antara giling padi yang lain. Dan ini sistem pergantian dari blade-blade-nya bisa dilihat. Ini kalau mau mulai giling yang banyak. Ini ada blade nanti bisa diatur kalau misalkan hasil gabahnya masih keluar apa yang corong di sini kulit yang sekarang bisa diatur dari sini. Ini yang. Jadi kalau mau nyekel jangan buka dulu. Kita udah nih buka. Kemudian di center dan akuratnya di situ settingnya. Jadi jangan dipul segini. Kalau jenis gini nanti setengah aja. Semalam nanti kalau udah oke baru setengah.
ini hasil dari giling padi KD 100. Banyak, produksinya banyak kan, jadi kita harus full. Ini gak apa-apa, berapa enggak? Hasilnya gak ya?